Assalamualaikum, salam sehat teman. Saya akan membahas dasar elektronik karena banyak yang tanya dan banyak yang masih salah mengenai resistor. Oke, nanti akan saya coba gambar seperti ini. Oke, jadinya seperti ini. Akan saya ukur berapa besarnya. Oke, ini saya misalkan titik A, ini titik B, ini dan ini. Tadi kita ukur A ke B sebesar 25,5 ohm. Bagaimana menghitungnya? Kita lihat dulu. Ini semua resistor 10 ohm. Oke, sebelum lanjut ke sini, akan saya terangkan dulu resistor cara hitungnya. Lambangnya seperti ini. Ini resistor 10 ohm, 1/4 watt. Maksudnya di sini adalah bahwa resistor ini dapat dialiri arus sebesar maksimum. Jadi pakai rumus daya, P sama dengan V kali I, atau I kali R kali I, atau I kuadrat I kali R. Jadi I kuadrat sama dengan P dibagi R, artinya 1/4 dibagi 10. Ini dapatnya berapa nih? 1/4 dibagi 10 dibagi 1. Saya hitung dulu. Didapat 0,025. Ini masih kuadrat, jadi I-nya dapatnya 15,8 miliampere. Jadi resistor 10 ohm ini dapat dialiri arus maksimum sebesar 15,8 miliampere. Mudah-mudahan kalian paham. Jadi bila ada rangkaian memerlukan 10 ohm 1/4 watt, kalian bisa menggunakan 10 ohm 1,5 watt maupun 1 watt, terserah, yang penting harus lebih besar. Mudah-mudahan kalian paham. Oke, lalu menghitung resistor secara seri, ini bagi yang dasar saja, jadi kalian tambah saja, banyak seperti ini. Ini 10 dan 10, masing-masing 1/4 watt. Jadi total 10 tambah 10, 20 ohm, wattnya tetap 1/4 watt. Kemudian lalu bagaimana paralel? Oke, langsung saja. Misal di paralel seperti ini, masing-masing 10 ohm, 1/4 watt. Jadi RAB di paralel, rumusnya anggap ini A, sorry ini saya anggap R1, R2. Kalau kalian menggunakan rumus R1 kali R2 dibagi R1 ditambah R2. Bila masing-masing 10 ohm, 10 kali 10 dibagi 10 tambah 10 sama dengan 100 dibagi 20 sama dengan 5 ohm. Karena ini di paralel, artinya harga resistor RAB baru 5 ohm, ini 1/4, ini 1/4, jadi 0,5 watt.
Kalian paham di sini? Dan kalian perhatikan, bila di paralel ini 10 ini 10, hasilnya separuhnya. Ini kalian harus pahami dulu. Yang biasa saya sering lakukan, ini udah selesai, saya hapus. Bila di paralel 3 buah seperti ini, masing-masing 10 ohm per 4 watt. Kalau nilainya sama 10 ohm, enaknya di paralel, jadi nilai baru RAB. Kalian tinggal bagi saja berapa banyak yang di paralel, misalnya ini 3, jadi nilai barunya 10 dibagi 3 sama dengan 3,3 ohm, dan wattnya dikali 3, serempat kali 3 sama dengan jadi 3,3 ohm 3/4 watt. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Kemudian akan saya ukur besar resistor A dan B, sudah diukur tadi. Lalu kita ulang dengan cara menggunakan rumus dasar yang seperti tadi. Oke, kalian perhatikan, ini semua resistor 10 ohm. Saya misalkan dahulu gambarnya menjadi seperti ini. Misal ini R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9. Kemudian saya rubah menjadi ini R1, R2, R3. Ini saya sebut saja R4B, R6B. Jadi R4B kalian hitung dahulu, yaitu saya misalkan di sini saja. Jadi R4B merupakan R4 ditambah R8 paralel dengan R5. Jadi R4B, R4 ditambah R8 paralel dengan R5, 10 ditambah 10 paralel dengan 10, 20 paralel dengan 10, 20 kali 10 dibagi 30. Saya hitung dulu, 200 dibagi 30, 6,6. Dapatnya ini 6,7 saja. Oke, jadi ini nilai baru 6,7 ohm. Ini juga sama 6,7 ohm. Kemudian kita ringkas lagi gambarnya. Ini saya hapus saja. Dari gambar ini saya ringkas lagi menjadi paling sederhana. Jadi ini R1, ini R3, kemudian R2B. R2B ini merupakan, kalian perhatikan, R2B sama dengan R4B ditambah R6B, 6,7 ditambah 6,7, 12, 13,4. 13,4 diparalel dengan 10 ohm. Saya hitung, 13,4 dikali 10 dibagi 13,4 ditambah 10. Saya hitung dahulu, 5,7. Lihat, 5,7. Oke, setelah dapat 5,7, rangkaiannya menjadi sederhana. Saya gambar ini, jadi 10 ohm
5,7 10 ohm, ini A, ini B. Jadi harga totalnya RAB sama dengan 10 ditambah 5,7 ditambah 10 sama dengan 25,7 ohm. Sedangkan tadi pengukuran didapatnya 25,5 ohm. Jadi tepat, ini benar sekali. Oke, mana resistornya? Saya ukur ulang. Oke, kita ukur lagi. Sorry kalau ada berisik, samping rumah saya main bola ini. Oke, kita ukur A dan B. Ini resistornya terlihat, terlihat. Oke, saya ukur 25,5 resistor dari sini ke sini. Oke, hasil perhitungan 25,7 ohm. Mantap. Oke bro, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.